wabarakatuh. Pergi ke Surabaya membeli cermin. Tidak lupa membeli opak. Rame sih rame, tapi jawab salam kurang kompak. Jawab sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Segala puji kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberi tanpa henti. Kini telah terbukti gaya hidup semakin bergengsi. Rumah mewah berpagar besi ditambah TV dan CD. Betul apa betul? Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pembimbing umat dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Islam. Bapak, ibu, kakak adik semuanya. Kok malah nyanyi? Gak apa-apa deh, ayo kita Elifa nyanyi bareng-bareng ya. Bernyanyi. Sekarang Alifa mau cerita dikit nih. Boleh ya? Boleh dong. Di sebuah komplek yang sangat ramai tinggallah tiga keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Keluarga Pak Budi adalah Muslim. Keluarga Pak David adalah umat Kristen. Dan keluarga Pak Made beragama Hindu. Meskipun mereka berbeda agama, mereka tetap menjalin hubungan yang harmonis dan penuh dengan sikap toleransi. Setiap kali ada perayaan keagamaan, mereka saling mengucapkan selamat. Bahkan seringkali mengirimkan makanan khas perayaan satu sama lain. Kira-kira kalau ibu bapak kak adik semuanya punya tetangga kayak gitu, senang tidak? Senang dong, bagaimana tidak? Lawang dikirimi makanan. Eits, namun bukan itu poinnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan firman-Nya di dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kepercayaan masing-masing. Dan kita sebagai umat muslim wajib menghormati kepercayaan orang lain. Nah, ibu bapak kakak adik semuanya, inilah yang dinamakan toleransi. Di dalam kisah lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pada saat itu ada jenazah orang non-muslim lewat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Seketika Nabi berhenti dan berdiri. Salah satu dari sahabat Nabi bertanya, "Mengapa kau berhenti ya Rasulullah, padahal itu adalah jenazah orang non-muslim?" Nabi bersabda, "Bukankah dia juga manusia? Subhanallah. Lalu apa yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan sikap toleransi dengan baik? Bersatukah Indonesia kita? Damaikah negara kita?" Dan tentu saja jawabannya adalah tidak. Coba tengok dan bercermin. Apa yang telah terjadi dengan negara kita? Masih banyak yang mempermasalahkan perbedaan agama. Hal ini tidak diikuti dengan hal yang begitu besar, namun dipicu dengan hal yang kecil namun memecah belah. Marilah saudaraku sekalian, kita buat perbedaan ini menjadi sesuatu yang indah, seperti halnya warna. Semakin banyak warna, semakin mempesona. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Membajak sawah ketika turun hujan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.